Hai hai YouTubers pemula, selamat datang kembali di channel Baris Informasi. Baiklah, untuk kali ini saya akan coba menyampaikan ataupun berbagi tips bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber yang terdapat di channel YouTube kita. Hal ini banyak sekali dilakukan oleh para YouTubers pemula, terutama YouTubers yang jumlah subscribernya itu sedikit. Dengan kita menyembunyikan jumlah subscriber itu, maka kita akan lebih percaya diri dan tidak akan merasa terlalu ketinggalan dengan YouTubers lainnya yang jumlah subscribernya itu sudah besar ataupun sudah banyak. Jadi, kita bisa menyembunyikan jumlah subscriber kita sehingga tidak akan ada yang tahu berapa sih jumlah sesungguhnya subscriber yang terdapat di channel kita. Jadi, untuk langkah-langkahnya, langsung saja simak video berikut ini. It's Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang lainnya. Oke, langsung saja. Ciao. Baiklah, sebelum masuk ke langkah-langkah cara menyembunyikan jumlah subscribernya, di sini akan saya tunjukkan terlebih dahulu bahwa di channel YouTube saya masih terlihat jumlah subscriber yang ada. Di sini terdapat 119 subscriber dan 14 video. Nah, nanti setelah kita atur dan akan kita buka kembali, apakah jumlah subscribernya masih terlihat atau tidak. Baik, untuk langkah-langkahnya yang pertama, teman-teman langsung saja buka di Google Chrome. Nah, setelah terbuka di Google Chrome, teman-teman langsung login di YouTube Studio. Dan pastikan sebelumnya teman-teman telah mengaktifkan situs desktopnya dengan cara mengklik di bagian pojok kanan atas yang bagian panah, kemudian checklist di situs desktop. Oke, setelah situs desktopnya diaktifkan, langsung teman-teman login di YouTube Studio. Nah, setelah masuk di YouTube Studio, di sini langsung saja teman-teman klik di bagian sebelah kiri, yaitu di bagian setelan ataupun pengaturan yang lambang gerigi ini. Kemudian langsung diklik dan setelah terbuka langsung ke bagian channel. Setelah di bagian channel dibuka, klik juga di setelan lanjutan. Setelah setelan lanjutan diklik, maka langsung teman-teman scroll di bagian bawah yang ada tulisan jumlah subscriber. Nah, di sini sebelumnya saya tampilkan jumlah subscriber di channel saya. Dan untuk teman-teman yang ingin menyembunyikan jumlah subscribernya, langsung saja teman-teman klik ataupun menonaktifkan checklistan di tulisan tampilkan jumlah subscriber di channel saya. Setelah itu kemudian langsung diklik simpan. Nah, setelah kita nonaktifkan checklist tersebut, maka subscribernya otomatis yang terdapat di channel kita tidak akan terlihat oleh orang lain. Dan langsung kita cek di channelnya. Baiklah, langsung saja kita cek di channel YouTube saya. Nah, di sini setelah diatur, di sini sudah tidak terlihat lagi berapa jumlah subscriber yang ada di channel saya. Sehingga dengan menonaktifkan checklistan tampilkan subscriber tadi, maka jumlah subscriber yang terdapat di channel saya sudah tidak kelihatan lagi. Sehingga orang lain tidak akan tahu berapa jumlah sesungguhnya subscriber yang terdapat di channel saya. Nah, itulah tadi tips ataupun cara bagaimana menyembunyikan jumlah subscriber yang terdapat di channel YouTube kita. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang lainnya. Dah, sampai jumpa.